korban. Darah berceceran di atas ranjang. Jejak kaki pemburu membawa kami tersesat di tengah hutan. Siapakah korban yang telah terbantai di malam yang begini tenang dan damai? Terdengar jerit lengking perempuan yang terluka, dan gagak-gagak datang menjemput ajalnya. Tapi perempuan tangguh itu tiba-tiba muncul dari balik kegelapan dan dengan angkuh dilemparkannya bangkai pemburu yang malang. Beginilah jika ada yang lancang mengusik cakap mimpiku yang tenteram. Hanya aku penguasa di wilayah ranjang. Sekian, terima kasih.